Telah terjadi laka lantas tunggal bas medium terguling. Kejadian di tanjakan Jalan Pantai Ngeranehan Kanigoro Saptosari. Kamis, tanggal 1 Juni tahun 2023 sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Kronologinya bas medium dengan nopol N7899 UF membawa rombongan dengan penumpang 34 orang dari Kota Malang menuju Pantai Ngeranehan Gunung Kidul. Diduga minibus tersebut tidak kuat menanjak di tanjakan dan berjalan mundur, sehingga minibus tersebut tak bisa dikendalikan dan terguling di badan jalan. Dari ke-34 orang penumpang, dua penumpang mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit. Akibat dari kecelakaan ini, menutup badan jalan sehingga arus lalin menuju Pantai Ngeranehan sementara dialihkan melalui jalur alternatif.